Pemirsa, jelang hari Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi dan ayam potong di pasar tradisional Ciledug Kota Tangerang meroket tinggi. Harga daging sapi yang mencapai Rp160.000 per kilogram dikeluhkan pembeli. Harga daging sapi dan ayam potong di pasar Ciledug Kota Tangerang kian meroket mendekati Lebaran Idul Fitri. Daging sapi di pasar tradisional Ciledug dijual antara Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 dari harga normal. Sedangkan ayam potong yang semula hanya di bawah Rp50.000 kini tembus Rp55.000 per kilogram. Kenaikan ayam potong berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Diprediksi kenaikan harga daging sapi dan ayam ini akan terus terjadi hingga hari Lebaran. Kalau untuk hari hanya sampai 17-18, ya sekitar segituan. Soalnya harga karkas tradisionalnya melambung tinggi, benar-benar kan itu. Semuanya naik semua, Mas. Ini naiknya sangat ini tinggi banget gitu dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya juga naik, tapi nggak sampai kayak gini kan. Kenaikan harga daging sapi diprediksi mencapai Rp180.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya pada saat Lebaran nanti. Sedangkan ayam potong bisa di angka Rp60.000 per kilogram. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.